الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك على نهجه إلى يوم الدين صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين يا أرحم الراحمين قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي رحمه الله تعالى في كتابه سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق حيث وصلنا وانتهينا في قوله وأن يفرق بين الجارية وولدها قبل التمييز بن حارم أن يفرق بن قطو يعني بن حارم بن قطو ما بيسا باسر أورين Bainal jariyati ayantara najariyah budak bini sanajan budak bini kak dinto ridho pakun haram epapesa ayantara najariyah wa waladiha ban anaan jariyah qal qabla tamyizi sebelum tamyiz Beda orang andi anak-anak kita tembis. Orang ini ke budak. Budak bini. Budak bisa jual seharus. Tapi mana bi andi anak kita tembis. Kak dintolok oleh jual bi katibi. Tak ning papesa. Hukumah haram. Termasuk pada benak kanak kita tembis. Orang gila. Pelik pun pelik ke. Atau gila tam napanya manala umur tua tapi orang gila ni kan tak tamis juga maka kak dinto elarang ben mana bi epesa kala ben kepemilikan oleh yakni epa mertika situng pemertika beni epesaan kepemilik situng ngagi bakun budak situng emertika agis umum tapi tak epesa situngnya tekuk situngnya tekuk situng punten pakun abolong kan cuman situngnya Ebang mertika situ tak mempertika nikah. Maka pada dasarnya kalau toh saya tak bisa abita aki, saya tak tamis. Karena pada zaman aku setakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man yufarriqa bainal walida wa waladiha. Siapa orang mapesa antara orang tua bini dan anak? Farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Sarang anjuran Allah fakal epapesa paki nang are kiamat yantara abang ben orang-orang seega senang cukan tabuna Imam Asy-Syarqawi Syekh Asy-Syarqawi bahwa tak oleh cukan mapesa korpina hewan kalaban buduk nika pada tak oleh kecuali kan la cek ka foto nak aku isambeli menabi sambeli nika sesa lanjut termasuk minal muharramat perkara-perkara se'e haramat wa ayya ghusyaban kotu ani po pasera orang ghus al ghusyu yakni ani po beli karo dalam jual beli dalam segala sesuatu tapi secara khusus eka dinto juga bahas dalam jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat kak dinto tukah gara-gara tukah nak kak dinto entar aja lendek ke pasar maka Rasulullah kak dinto andik kebiasaan ngecek perkembangan ekonomi seberlaku ben berjalan nok sar pasar tetap mau ben orang acual kakanan acual beras atau sejenis biasanya lambak itu sobroh tompoan tompok
kira pada ben lesalak men lain sama sama ken tombuan agati nang eplik icek sareng Rasulullah tombuan ni kan genteng kan imam masuk astana dak ke dalam beras gak ada tobeca akhir bi Rasulullah periksa ni ari mi beca dalam asabat hul ma ya Rasulullah kau je nak Rasulullah Rasulullah tu ka sampai ada bu afala ja'altahu faqat ta'ami hatta yarahu an-nas mita sabab nang atas malaikat elak bi orang Rasulullah tabu man ghassana falaysa minna man ghassana falaysa minna orang yang salah ke ghassun ghassa ya mushu ani po kak dia tak termasuk norok dak ke ajana Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk ibarin mari bahas tentang lamun beda aibun zahirun ni kalau ikabel aibun zahirun au yakuna fil kaili otaba haram ya qatu khianat pasara orang fil kaili e dalam takaran okey dalam Al-Quran pada khusus dawun Allah surat al-mutaffifin wailul lil mutaffifin al-mutaffifin pasara mutaffifin alladhina idza talu anan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun mun abeng minta tembengan goreng oyo yurus kang kuwi petepak tembeng nemen mun abeng nimpeng atau be anakar ya dinto pas marogi atau akhianah nah nika mutaffifin nika bekal masuk ada neraka uwail atau be uwail kita celaka bagi nang ajiran Allah nang hari kiamat uwailul mutaffifin juz 30 wal wazan cukan khianat e dalam wazan tembengan tadi kail ni kata keran wazan kan itu tembengan tembeng berapa kilo sekilo dua kilo wazira cukan e dalam zira makna zira astaan tapi eki okoran semeter dua meter setengah meter seasta dua asta secengkal nampak benda semacam wal adiban bitongan wal adiban bitongan ni kata oleh khianah ni kata haram bentak eka barokah e dalam kalakon. Seseparuh sa orang kak dinto mana bi anjuran sebeda e dalam syariat kak dinto mana bi nakar beni ngurangi. Abang nakar beni ngurangi. Tapi yang juraki e lebih kak dinto anjuran lah. Baik takran yakni kail atau wazan mizan yakni tembangan atau baka dinto zira ukuran lanceng jarang otaba itu al-addu bitongan kuda maka dia bunuh Rasulullah SAW at-tajiru saduq pedagang seh sucur kak dinto afarang orang-orang al-mujahidi nafi sabidillah orang-orang saya jihad ilal mencari Allah subhanahu wa ta'ala akati mara'i sebut akin ngada au yakziba otaba kotu lecek pasera orang lecek kak dito haram kiki buruhia nak kak dito pada lecek tapi lebih khusus terkadang lecek ni kan lebih umum etembang khiana kiki termasuk ibadi akatia beda aib zahir tak ikabana maka dia bunuh Rasulullah SAW al-bay'ani bil-khiyari malam yatafarraqa orang jual beli itu oleh khiyar selama kita fa'in sadaqa di dalam kak dito ni kak pada hadis benar wal bay'an idza sadaqa wa nasaha burika lahumā fī bay'ihimā orang jual beli mencucur ban abri nasihat e pa baraka bi Allah e dalam jual beli maka jual beli ni ke benni maloloh hasil tapi ke barakaan dak ke odi jual beli wa idza katama wa kadzaba nuzi'at barakatu bai'ihima mun bada seepen sempen atau bahkan bada selecek e patada bi Allah e cabut ke barokaan jual beli tadi benni malolo hasil tapi juga barokah juga termasuk boleh perkara seharam wa ayya bi amun qatu ajal ajwal pasar orang al qutna dak ke katun dak ke kapas au ghairahu minal badai'i utabalaina ka disakapas minal badai'i nyatana dari banyak-banyak rang-barang al bidah jam'ang badai al badai yakni banyak-banyak barang saya siap aku bisa jual beli apapun itu saya bisa jual beli wa yuqridu
wa yuqridah al mushtariyah ban abri pa otangan pa serabai al mushtariyah da oreng semleh fokohu di atas naga disengki mabi pada sejuk fokohu di atas naga disengki mabi yani lebih dari mabi darahim ada ka banyak banyak dirham darahim ada ka banyak banyak dirham wa yazid ban qatunam bai pasarabai orang seacual fi thamani tilkal bidaah e dalam arkana ka diserang perang li ajlil qardi karena sebab maotang karena sebab otang otang itu karena sebab maotang arkana kocakan berempah 10,000 malia berapa ban melia sabolo berarti sekapi kan sejuta cuman orang yang melia kak diantar orang putar pese iya biko ibu nak pahal tangan kakek kakek di antara pese 10 juta ya otang pejar setahun lagi iya kan kakek melia kocaj iya kak jika kakek beri otangan biko saya beli sejuta lah beli sejuta satos iya ni yang kak argana kocaj sesar sukan satos kan satos 10,000 nikai kota yazidu fi thamani tilkal bidaah li al-jardi polan mare ma utang minta arke tambah minta arke lebih seharusnya kan 100,000 ejuala nikai pas minta arke 110,000 ana apa kita termasuk dekat ancaman tabunda gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarrabihi naf'an fahuwa riba setiap orang utang minta lebih nak faedah minta manfaat gara-gara otang kita ni kata tiba saking ngastetena Imam Abu Hanifah yuqalu wa yuhka anhu ekitso aki dari Sayyidina Abu Hanifah esitung saat nikah ambu selebeten eyadeng romana tetangkena seyadeng romana tetangkena nikah berdekat fungkana saya naungi cendin berarti panlebet dekat ia pas nyingseng entar dek kesetai naungi berni nyari ruwan jadi sebedong naunga cendin loros berni kia menyingseng lebet di bering orang jua otang ke sengko takok sengko andik peromasan betul lagi karo romasan gara-gara orang jadi otang ya cek patut tak sengko mengena ong naungah kaju nah saking ngastet itu kini kak kadere ngastet ya aslinya tak masalah karo gen urusan nikah nikah juga tak boleh haram hukuma manabi tadi ki haram selanjutnya wa ayyu qaridal haika aw ghayrahu minal ujara wa ayyu qarida termasuk haram ay wa yahrumu ayyu qarida haram boleh ayyu qarida pon aban kotu ma utang pasera orang al haika deka orang setokang tenon orang setokang tenon manabi akabai kalampi dondona kalampi rompi ka sodik ka disa ekocak tukang ceri bahasa kita tukang tenun nikah bulak kebay ketenon etenon ke teti sarong teti kain teti kalampi teti kain biasa ekocak teti tukang tenun wa yuqridul haika ban qatu ma utang pasar orang al haika da orang tukang tenon au ghairahu utabalain haik minal ujara dari banyak-banyak ajir banyak-banyak ajir sera ajir orang sewa engkau kebaya kilumari ni kenyewa nyewa orang kanku kebaya lumari gaji sekian ni kagak sewa melalui lumari lumari tetina tu mesen lumari kak dintok ki akan salam tapi mada teng orang yak ke bayaki lumari biko gaji sekian palako kasah atau betokang ake bayi bangunan Roma bahana ding ser ya ding ser di Roma palako dan nikah sewa ajir nyamana ujara ongkosa ujara tapi haik ni kan termasuk bisa ujara dan nama ujara engkau andi bulak ya andi alat petenun ben ala kodena tenonaki kebaikan bisa engkau kaki penbulan ega dia sekian oke okay. Ni berarti ujara atau ajir ni termasuk orang seesewa esewa soro alako tapi wa yastakhdimuhu bi aqalla min ujratil mithli li ajli dhalikal qard ben
nopre alatin pasera orang huda kakak disa ajir bi aqalla kalaban lebih sakoni min ujratil mithli dari ongkos biasa nah li ajli dzalikal qardi karena sebab ka disanya tanah utang atau mau utang dan gila beda orang ya ke ala ko kesengko anu apa atenon bareng beda kapi nasek lah beda ya umpama nah di antara ongkos berapa gaji biasa nah sebulan 2 juta umpama nah ongkos seorang ala ko tadi tukang tenon sebulan 2 juta cuma jeng kake beri beri bingkok beri otangan kan kake hetero melihat sepeda 20 juta bingkok beri otangan ya cok minta 2 juta lah sebulan 1.500.000 ya tak nyaman jek labak mari otang ongkuan gaji pemabean gara-gara polan mari beri otang. Makanya okay, pada kullu qardin jarra bihi naf'an. Otang, otang ni kan murni bentuk anolongi orang lain. Maka kak dito tak boleh. Haram hukumah ben itu termasuk dari saya yang cam akan tidak baring ni kata bagi kutu apa tepat. Wa yusammuna dzalika ar-rabtata. Wa yusammuna ben anyami pasar para ulama dzalika dak kakak dito kejadian ar-rabtata dak ka rabtata. Ki buru saya sebut ni kenya mana cangreng Arab. Ala korobeto kakek apa saya kira kok ala korobeto juga remah ala korobeto mak otang malek jual modern atau malek kalaban ada kelarangan otabem mak otang malek yang kok semodern ni kenyamanan roboto roboto ni ke yakni roboto yerbitu roboto kadito abri ikatan epatoron arga negaji gara-gara mari otang jadi ikat aki kalaban otang ni kaya kocak roboto termasuk juga Arab au yuqridul harrasina ila waqtil hasadi thumma yabi'una alaihi ta'amahum bi'awda'a minas si'ari qalilan au yuqridu otaba ma'otang pasra orang al-harrasi nadaka banyak-banyak harras petani banyak-banyak petani ajual orang petani ini ke butuh modal sebiasa butuh modal akhir every otangan ila waktil hasad dipajarna ila waktil hasad sampai waktu nak hasad polongan ila waktil hasad sampai waktu nak molong manin thumma yabi'una maka kare-kare ajual pasara ka sekapi harrasin alaihi ing atase mukrid orang yang sabri utang tu amahum dak kakakan nak diseki harrasin bi awdaka laban lebih mabe minas si'ri dari arka qalilan halai saqani arkana lebih mabe lebih saqan lebih muda pada orang kake nama-nama bekok ya iya kayak tadi modal ya melebih bit sekian untuk melebih plastik sekian untuk anu-anu sekian iya ada yang baik dan bekok ini kapan waktu bolong ini kau jual oleh saya banyak bingkau beri modal kakek apa utang apa utang modal berapa foto sekat juta oke lah kan bekok ini kakek jual ke sengkok pada bonon waktu ini jual iya jengkok motang ke kakek utang kok saya modal yang kakek nyaman semua utang harganya apa modal banding orang lain teka sekoni walau kolilan ya ni walau kolilan sekoni bailan lo tak boleh apalagi banyak modal dari harga biasa dari orang gara-gara mare abri otang abri modal maka dia juga haram wa yusammuna dhalika al-maqdiyah benanya mai kak disapar banyak-banyak ulama jadi kedek kakak disok amal transaksi al-maqdiyah dak ke maqdi maknan maqdi se'e bejar se'e sawre se'e kodok karena otang agak dintoh al-maqdiyah se'e pasti se'e potos man. Karena otang ni ke amotos dak ke argena kakanan kadin tu jelas sakin ng dai lama qala syaikhul islam fil fath yani wa fasada iqradun bi syarti kalaban syarat wa fasada rusak iqradun ma utang jarra naf'an sanarek kemanfaatan lil muqridi kadi orang se ma utang anarek manfaat da orang se ma utang contohna karaddi ziyadatin fil qadar aw sifa wa ka ajalin li gharadin sahihin ka zamanin nahibin wal muqtaridu mali'un liqaulihi fudala ibn ubayd radhiyallahu anhu kullu qardin jarra manfaatan fa huwa wal ma'na fi anna mawdi' al qardi al irfaq ay al intifa' wal i'anah fa idha sharta fi nafsihi haqqan kharaja an mawdi'i fa muni asihatuhu jadi iko jaki rosak atau tak sah tapi yakni lebih nak dito falau radda ziyada qadran aw sifatan bila syartin mun mabali lebih bagus atau mabali lebih tanpa diberi persyaratan di dalam akad tanpa diberi persyaratan di dalam
Oh, tolong apa saya nak berapa sejuta? Okey, ya, saya sejuta. Tak ada syaratan. Kamu mau beli sejuta satu atau mau beli sejuta setengah pula lagi abid tak nyaman. Nikah anjuran, nikah hasan. Fa hasanun nikah hasan. Nikah bagus. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahsanakum qada'a." Inna khiyarakum ahsanuhum qada'a. Paling bagus saban kepi mun majar utang nikah kak ditok termasuk ngakui pelajaran selebih bagus. Masuk pelajaran lebih bagus, beri lebih dari pak utang. Walaupun orang yang saya utang tak wajib galak lebih dari kelebih. Kan kasau kan. Wa kadza jumlatun min muamalati ahli az-zaman aw aktsaruha kharijatun an qanun asy-syar'i. Wa kadza bersabdika juga jumlatun tining sekompolan min muamalati ahli hadza az-zaman. Dari banyak-banyak transaksi na ahli na panikanya tanah zaman. Aw aktsaruha utawa tining lebih banyak enggak di semua amalat kharijatun panika saya keluar an qanun asy-syar'i dari banyak-banyak peraturan dari peraturan syariat. Sekali itu juga banyak sekali transaksi-transaksi di zaman sekarang, di zaman beliau, satu setahunan lebih. Kak Dinto keluar dari undang-undang syariat seyoliak. Mula dia nikah, dia remak, mula banyak transaksi akan jual beli tidak tepat. Fa'ala muridi ridallah, maka panik wajib ingat seorang seakar ngakulai ridhona Allah. Wa salamati dinihi ban akar salamat ta'akama naka disa'engki orang, murid. Wa dunyahu ban salamat tatunya na murid mubtada ang ala muqaddam mubtada khabar muqaddam ala ayyata alamati ning kotu acar pasaraka disa murid madak kabaran yahillu sehalal ikima yahillu sehalal pun apa ma tapi wajib acar napa si bekal tapi sebab halal wa ma ban barang yahrumu seharam pun apa ma min alimin dari orang se'alim di ilmu wari'in sewara ngastete nasihin se'an abri'an nasihat yani alim kak dita yani alim kalaban syariah jen bagus wari' kak dita orang se'ajawi perkara-perkara syubhat takok tepat dekat perkara haram. Qala ar-Rumli, ada lama beda penjelasan. Wa maraduhum bil wali al-mahmud. Saya maksud orang saya warok ka dito, orang warok saya epoci. Kena beda warok ka dito tak epoci. Rok mawarok perkara saya seharusnya ni kan. Tak jauhi. Ana pa situ saat Sidina Umar itu ngetelak beda orang ka dito celinga loyo. Warok tanda ngakan aja dan kalam pipang camping kapi ban lain semacam itu kan di sana Sidina Umar. Sidina Umar adabu inna minal wara'i ma yamqutuhu Allah pada kewara'an saya itu kan Nabi Allah ki kali tu orang ni kebi terlebih dalam perkara saya tak seharus sangku kelampian gadang ni ketusa padahal tak tusa men ki ketika itu pun syafiqin ala dinihi sebelas pasal engki gak disengki alim ala dinihi ingatasi agama gak disengki alim. Jadi saya berusaha dalam orang-orang yang setelah keluar dari kecubaan-kecubaan saya tak sesuai kelaman agama. Fa inna talabal halali faridatun an kulli muslim ala kulli muslim. Maka saungkuna pona penyare perkara halal panika faradah wajib ingatasi sepen-sepen orang Islam. Nyari perkara halal itu kan wajib. Maka ajarkan itu juga wajib. Kaku tepat dak sehalal. Maka kanji Nabi ajabu talabul halali faridatun ala kulli muslimin. Jadi nyari perkara halal wajib ingat sabar orang Islam. Sampai Rasulullah ajabu man sa'a ala iyalihi min hillin fahuwa kal mujahidi fi sabilillah. Siapa usaha ka angkui ngingoni keluarga dari perkara halal pada berkenjaran jihad dalam sabi wa man talabat dunya halalan fi afafin kana fi darajati syuhada. Siapa orang nyari dunya sehalal dalam kaifaan yakni maklai tak minta ke orang maklai tak putuh dek ke orang ni kebenaran yang terjata orang-orang mati syahid. Ini Nabi SAW ada bu man asaba malan min ma'thamin fa wasala bihi rahiman atau tasaddaq bihi
أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعا ثم قذفه في النار. Orang oleh pesai haram pas ngonaki ke keluarga otaba ibaki dak ka fele sedekwaki enafakwaki ka pini ke pamolong sebab ke neraka ki pele no beni onta oning jelas atau masjid tak ker ki orang berarta dan ke bosana ben hadis-hadis semata ma akat ya kullu lahmin nabat min al haram fannaru aula bi, setiap daging setombo dari perkara haram ka dentoh apa yang lebih berhak dak kata king gak dentoh na'udzubillah. Jadi nyore nyare perkara-perkara se halal.